Yesus nek nabi ku wis lahir titane tak kalahno sampeyan. Makane wong Jawa sebagian kepiye ana sing ngarani kan santan iki kanjeng nabi ngono ya ana. Iki nyata. Buktine ana kabeh. Nah, akhirnya kena apa kok Kian Sanan iki mang seneng gawe blangkon. Orang gawe kopiah putih mergo Australia itu wis cedek, kenapa Indonesia atau Australia ora kerja sama ke jembatan lho. Jadi Indonesia atau Australia gampang. Langsung. Tapi ya apa lah ke Bunda Ratu. Ada hati-hati bisa sejarah Bunda Ratu. Bunda Ratu itu orang sembarangan. Jadi Bunda Ratu itu ya wali apa? Wali apa? Wali apa? Jadi ya insya Allah isya keluarganya yang disebut Allah yang karena isya isya Al-Qadir Al-Jilah Al-Jilah macam-macam makanya pasukan Raja Jin yang tanah Jawa semua sedunia wati ya yang disebut Abdul Qadir Al-Jilah hari itu yang kita cuma Raja Jin jadi. Nah kenapa kok rajanya jin? Ya mesti wong sing lindungi sorak-sorakane sing jagung jin iki mang sing badan laut putune dhewe. Ora repot ya. Lho lho, nek arek pasukane sampean kaya yo tak gak. Ayo karo nimbali. Ya dong sing leluhure kita sing mana-mana kuwi jalu sugih gampang. Tapi dong ono kuwi enggak orang kok dilarang itu kan ikhtiar karo istiqomah istiqomah aku naik mulu kabeh terus bayangnya Allah dah dolani apa mana yang disebut ono coro kok saya ini wis dolani makanya diarani ulang mulu ini mang merga jarani sami itu berarti wolong tahun cah wolong tahun itu dijajah sampai juz Al-Qur'an diputus dulu jarani 114 min. Nah itu nanti jumlah berapa ratus tahun kita dijajah. Nah kok sampai berarti 114 mas? Nah mergo itu wahyune Allah sing diterang marang kanjeng Nabi juz Al-Qur'an juz 1 sampai juz 30 itu 114 surat. Makanya Indonesia merdeka bulan 8 papa tambah papa ono wolu. Wis diterangno to Al-Qur'an. Dan pengen to rentengane ya nojo. Nek kene opo nek kapan nang Islam sing diarani salib kok duwe Bunda Maria. Kenapa kok gaya Bunda Maria? Apa sama percaya lahir Bunda Maria? Lo yakin aku? Terus sama percaya betul atau panono dewa lo? Orang percaya piye? Lo pas aku percaya, aku yakin kok bisa. Bapak ibu yang maaf lo pangeran. Nah saya kira kapan awak dewa itu mana nggak percaya? Bekolongan dewa kan bahasa. Coba kita berpikir dengan orang Islam yang tak takoni sing paham Islam sapa. Al-Baqarah iku surat apa to? Sapi. Lah iya sapi wedok to. Ki kuwi iki lah nang kowe. Jadi kan. Kamu salah kira percaya. Ya, kan Al-Qur'an. Apa ono surat Al-Baqarah sapi jantan? Ah, lah ini. Ayo ngak tetap sapi iki. Mangkane kita wajib hormat takdim marang sing diarani dinding rahim. Mangkane diarani kuat in dinding rahim. Manusia tercipta dengan khalifah Allah yang diturunkan ke muka bumi mergo diarani nek Jawa iku
pasti kan tumurun wonten ing rahime bunda. Akhirnya gitu antara dinding rahim nanti selaput ya. Makanya darani ana caraka dhata. Makanya disebut balam tolin. Akhirnya ana wong kang maca Fatihah. Amin ngono. Ayo rasa lah ngajeni lahir kita tempat dinding rahim. Namun kok pernah percaya mbek sing diarani Dewi Kupat. Hei, teman cara percaya mau karena Al-Quran ada yang terang. Dewi. Dewi. Karena saya ini kena opo, nek ono ngapunten nek, nek ono wong lanang karo wong ayu kok mesti seneng. Mergo gara-gara Dewi Kupati. Niku mboten remen niku. Ini dulu tentang dunia dan apa yang persenisian kadang ngomong yang tidak dijelaskan di dunia tapi seharusnya kita itu lebih untuk ini yang bisa belajar karena aku terus bisa sampai besok kita itu belajar Allah orang orang wali Allah itu sampai lali nanti mereka apa Al-Quran ini tidak oke kan insya Allah. Allah Ta'ala lagi nurunke wahyu ning Kanjeng Nabi ku suku Jawa. Jadi sing luwih paham tentang isine Al-Qur'an iki insyaallah wong Jawa. Itu berarti yang dados alasan ing nopo Kanjeng Nabi yang sare wahyu kok tembuwo tentang masjid iki. Mboten iku alasane tembuwo nih. Dadi alasane iku tembuwo. Mangke neng teng masjid, akhirnya tempat masjid kok digawe gedhabiah. Kenapa kok gedhabiah? Kok padha wong do kepengin oleh wayu do mlayu nang jero masjid, akhirnya nang masjid kok dadi digawe pundhen. Dadi nek kapan ape gawe umpet tapi selamatan pagang ayam, ya nang kene Mbak Wali, aja nang jero masjid. Kok nek sampai iki mang nek Rasulullah nang gone jero masjid terus piye? Parane piye iki ngene ya. Insyaallah berarti dhewe Kanjeng Nabi iki lupa ape nyalip Nabiullah Ismail. Ku Nabiullah Ismail iku sing melu mbangun Ka'bah. Nah, Rasulullah itu Nabi kita itu sangat mengajarkan untuk ketakwaan, untuk saling menghormati dan saling cerai-berai. Nah, nggih ya. Nek ngendikane wae kula mirengaken kan, oh sangat masuk akal bahwa silsilah Kanjeng Nabi itu benar-benar orang Jawa. Jadi ceritanya kalau jalan aja kan ngerti kan ya tiang Jawi senangannya kan nepi tiang Jawi bisa tiang Arab loh kan tiang Arab bisa ini kan canggih ini kan insya Allah kok udah bingung tahun Dzulhijjah tahun Hijriyah tahun Hijriyah ini udah dihitung sampai tahun Abuke kan ya apa temok ada berarti aku nih tuh ya ya Hijriyah dicoba itu mentan penggunaan tahun alif bisa enggak orang ketemu Hijriyah itu loh karena ini kan Hijriyah 1442 tuh ini dihitung mereka tahun alif oke tahun lalu, tahun dal, tahun ini, tahun jemawa, jemakir nah, coba ada orang kuih ya, apa Hijriyah wis dhewe tau ndelok film Kian Santang. Kian Santang kuwi ngrepet tau ngarani film iki. Karena ngrepet ya bener bahwa Kanjeng Nabi iki sedekat dengan kita. Enak kapan diulas secara dalam nang iki pertanyaan 50-50 sih. Kita cari 50-50 nang mana. Kanjeng Nabi bagi Kian Santang sepun di nang. Makanya terang ndelok menurut saya sama ya, insya Allah Kian Santang sampai Kanjeng Nabi 20 menurut umur loh, aku gak tahu kok wahyu nih yang ngelmu ini kan urangkan ya gagas Kian Santang dan yang wahyu ini ya rakyat Kanjeng Nabi menurut saya sama menurut umur 20 kan, 50-50 20 ya? Menurut saya sama ya Kanjeng Nabi tua Kanjeng Nabi ya? Karena tua Kanjeng Nabi insya Allah menurut saya tak takut ini ceritanya biar kok sama ngarani tua Kanjeng Nabi
aku jalan bukti ya, aku belajar ngaji ini, belajar ngecoy nang pangeran nang bilik-bilikku ini aku jalan bukti ya jale. Rakyat bukti aku sulit kok untuk percaya. Nah, aku bismillahirrahmanirrahim, bener anak narogane kita aku insya Allah kini ini angel ke motor bismillah. Pegang, kalau anak bukti ini aku tetap motor. Karena bukti ini aku yakin, karena bukti ini mau. Yang santang ini kan, insya Allah. Makanya tak takut nih, siapa tak takut ya. Sepuk aja mati mas, umur-umur 50-50 siapa. Ini tuh kajeng Nabi mungkin tak takut nih ceritanya, kesulitan. Kalau gak ada bukti. Insya Allah nih dipikir menurut sejarah utawa kisah utawa Alkitab. Malah sepuk yang santang. Insya Allah, tapi 50-50. Bisa seumuran kok bisa. Aku bisa ngarani ngono kian santang pernah berburu enggak nunggu di Sayyidina Ali. Itu bukti san. Kian santang itu pernah berburu ke Sayyidina Ali 5 kali sampai 4 kali. Aku takon Sayyidina Ali itu bisa apa? So kapan ya kanjeng nah? Kanjeng Nabi orang lahir Sayyidina Ali itu sakti gitu. Dan kian santang sih kalau takutnya gak kanjeng Nabi, aku orang takut yang Prabu Siliwangi. Iya. Jadi di sini Mekah, lo udah kini misalnya yang Prabu Siliwangi. Pacar-caran. Bukti ini ada kan? Ini belum buka. Nah, kalau sampai yakin ya, sampai kian santang ini pernah berguna Sayyidina Ali. Nunggu nara perjuangan kitab, aku pengen roh bukti secara wujudnya atau ono-ono disebut sebut sari putih ini dari Allah senang gunung jati. Nah itu sopo, itu putra Roro Santang. Waktu ngancani Kian Santang berguru nabi Sayyidina Ali Mesir Turki sampai Baghdad. Iku pertanyaannya Rasulullah wis lahir apa urung? Urung tentu gak bisa belum lahir, iya dong. Oh, para sahabat, para menunggu teman, kan wis diomongi toh, wis tunggu wong Yahudi Yahudi besok nek Nabi ku wis lahir tindane tak kalah no sama. Makanya wong Jawa sebagian kebian ana sing ngarani Kian Santang iki kanjeng Nabi ngono ya ono. Tapi Kian Santang kembali ku. Iku direwangi nggih. Rorosan, rorosan. Kuwi nyata. Bukti ini ada kabeh. Nah, akhirnya kena apa kok Kian Santang ini memang seneng gawe blangkon orang gawe kofia putih mergo aku iki besok ada sing jagung sing luwe suci ya iku Kanjeng Nabi Muhammad. Aku rada kewajiban gawe kofia putih sing kewajiban gawe kofia putih sing sohabate karo Kanjeng Nabi sing roh Kanjeng Nabi neng Mekah makanya orang yang terbudal di Mekah dan pelantin itu teh putih nah orang Jawa itu cukup gawe kiswah nah kiswah itu kopiah irfan terlalu yang kuat orang Jawa gitu kiswah tinggok nah kiswah itu tutupnya Ka'bah tinggok itu pinggul orang Jawa. Jawa, kita cengkar kira sembarangan. Kita cengkar kira sembarangan. Nyata ono-ono, itu tutup dongeng, itu tutup sejarah, tutup dongeng. Memang ono-ono.